sama wawancara dulu sama abang ini dengan Bro siapa Bro? Akbar Pakahan. Apa Pakahan? Oke, salam hijau. Wawancara untuk abang ini kita kemarin dulu mobil kedua. Ya merintis dulu ya kita terutama mencintai hobi. Nah, hobi kita mulai dari hobi kalau gitu. Kita mulai dari hobi dulu. Baru beranjak melihat pertama kali di rumah. Rumahnya ada minyak bukan lumpur. Lumpur di dalam burung ini. Tengahnya itu toko burung apa ini pak? Burung Alif Poin. Alif Poin ya. Nah, ada di jalan apa ini pak? Jalan Suasa Pasar 4 Mabar Hilir. Mabar Hilir ya. Ini persahabatan yang cinta burung yang ada di Mabar Hilir boleh dari cek-cek balik. Jadi kalau boleh cerita ini kira-kira gambaran modal untuk saat ini, Pak? Tahu-tahu gambaran modal ya karena beli sangkar kena kurang lebih dia kena 30 ribu lah. 30 ribu ya. Sama kontrakan sekali ya. Kontrakan semua lah. Tapi itu belum ikut sama pakan-pakan. Burung belum ada. Masih dirintis lagi. Jadi itu masih yang pasang kata sama abang aja gitu ya, sama kontrakan aja. Jadi kalau kira-kira prediksi jadi sama abang kan sama burungnya itu sudah benar semua itu komplit sama ini vitamin-vitaminnya dan kandang makanan kotak lebur kotak jamin itu kotak susah kalau kira-kira libur kira-kira habis 45 gitu lah 45 ya dengan modal 45. Jadi ini sekarang udah berapa tahun juga buka baru setahun lah, setahun kurang lebih setahun. Berarti setahun masih merintis. Nah, dengan modal 45 kali kira-kira bisa lah abang kasih kotor dulu sedikit. Berapa lah kira-kira penghasilan kotornya satu hari? Satu hari ya kadang tergantung pendapatan juga, tapi kalau di pendapatan per hari dapat 3,5 sampai 300. Itu dari pakan sama belanja-belanja, belum lagi lain burung. Kalau burung kita jual satu bisa mencapai kadang sampai 500 Kita lihat, abang berarti sering ikut apa ya perlombaan? Oh ya, lomba ini juara BC kami di BC. Nah ini juara BC. Ini juara gelatik batu yang waktu itu masih juaranya, sekarang udah dijual. Ini gelatik batu juga. Ini lomba ini kita hijau kepala kuning yang nanti di sana kita tunjukkan videonya. Video di YouTube udah ada. Pialanya pun semalam meraih juara 2 sama juara 4. Lumayan juga pencapaian abang ini pak. Jalan di atas. Abang pun main laptop juga di sini ya? Iya bang, main laptop biar moto suntuk. Jadi ada kegiatan ya? Iya bang. Kalau sangkar kayak gini kira-kira berapa ini satu dijual konsumen pak? Kalau kita jual sangkar replika baru kita isikan full set sampai 200 ribu. Udah full set dia ya? 200 ribu kandang replika. Thank you.
Jadi awal sini udah bikin-bikin kucing di kampung enggak ya? Iya bang, kami mulai dari mobil itu baru kucing tadi. Jadi kalau yang tadi kalau dalam kucing ini belum apa yang paling apa? Ini yang sering kok main yang udah pernah menghasilkan yang di kolong semua. Saya laku ini udah cuma kucing karena yang sama. Kalau ini kucing apa ini? Oh ini udah pernah ibu biarannya, ini ya masih juara lagi. Ini juara berapa yang datangnya ini, Bang? Juara 1. Udah sering ke juara 1, juara 2, juara 3 udah pernah dialaminya. Yang dibuang juri pun udah sering. Iya ya. Jadi kalau ini kan nampaknya agak kecil. Nah. Tapi sih ini bisa juga bawa juara ya. Ini burung apa namanya nih, Bang? Ini namanya burung gelatik batu. Oh, ini gelatik batu ya? Iya, ini dia gelatik batu. Oh, yang ini burung apa nih, Bang? Namanya cucak hijau polos. Cucak hijau polos? Iya, cucak hijau polos. Atau bisa disebut juga yang murai daun, bisa juga. Dan ini juga yang disebut murai daun ya? Iya, murai daun. Polos yang kepala kuning yang semalam dapat juara, di luar lagi baru mati. Semalam perdana turun dapat juara 2 sama juara 4. Padahal baru perdana ya? Ah, perdana turun. Oh, itu hijau daun polos ini kepala kuning. Kepala kuning ya, beda dia apanya ya? Bedanya itu cuma di kepalanya aja ada kuning, ini polos hijau. Biasanya abang biasa buka jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam ya. Jadi biasanya kalau abang pas fullnya apa itu? Kalau istilahnya masa-masa apa itu pelanggan itu mulai datangnya jam 4 sore sampai malam. Karena kan pagi sampai sore mungkin kerja. Jadi nah, abangnya udah mulai datangnya jam 1 gitu. Tapi udah termasuk banyak juga di sana. Iya bang, udah termasuk dari sana ada kacer betina, ada jantan, ada kawas tembak, ada pos kemar jari, ada kucing putra, ada kucing bambu, ini ada penjaga, ada pleji, ada lombrinya, arkit, ada macam burung lainnya. Ini kan kita bisa ada burung beli, nah, burung beli yang sama, benjak sama ikatan kipas. Ini kalau perenja udah ngukur dia 25.000 sampai 50.000. Nah, tergantung kualitas burung. Tapi kalau baru sekali dapat bisa mencapai 15.000 sampai 20.000. Jadi dia di sini
kendala, kadang sering mati, sering mati itu kan yang kecil, ada kendala yang lain ada. SMP-nya misalnya ada bakat seperti abang ini dari mungkin kita jadi peserta sendiri, mungkin dari sekarang tadi sudah ada yang mulai lapar, sudah kemana di krisis, sudah mencoba ataupun aku bertanya kepada abang sendiri apa oke, kita bisa melakukan negara semoga dalam kira sehat walafiat. Terima kasih.